Hari ni aku nak tunjukkan macam mana nak pasang brake pad di sebelakang untuk CB500X. Ok, ini brake pad yang akan digantikan. Aku beli dekat Shopee. Harga dia RM50. Apa yang perlu dibuka? Skru ni dengan skru yang ni. Ni nombor 12, pakai spanner nombor 12. Yang ni spanner nombor 8. Yang ni nombor 8. Kita kena congkilkan sikit biar dia renggang, senang kita nak buka nanti. Tapi hati-hati, kalau kita congkil sini, pastikan minyak ni, sebenarnya kalau kita terlebih congkil di sini, minyak berik, tempat minyak berik belakang ni akan melimpah. So kita pelan-pelan. Okay, sudah buka skru bawah nombor 12 ni pun dah dibuka ni dengan nombor 8 tadi. Okay, kita just tolak clipper ni ke atas ya. Okay, dan kita keluarkan brake pad lama. Ni brake pad lama. Sama. Okey, kita buka dan pasang. Okey, aku nak tunjukkan dekat clipper dalam ni dia ada spring dia tau. Bukan barat macam spring lah. Ada clip, klip besi. Pastikan benda ni tak tercabut lah. Ini senang je. Kita masukkan dulu backpack ni. Dan terus skru yang skru nombor 8 ni. Lepas tu kita tolak masuk dalam. Yang belakang ni kita tolak lah. Dia ada spring. Kita tolak yang ni. Ada spring. Okay, kita masukkan skru nombor 12. Kita ketatkan dua-dua, nombor 12 dengan 8. Ok, dah siap. Tapi masa ikat ni, ikat cukup rasa je, takut los nanti. Sebelum kita guna, kita kena tekan dulu brake. Okey. Siap. Selamat mencuba. Okey, hari ini aku nak buat DIY ganti rantai motor untuk CB500X.
Okey. Ni aku ada beli rantai jenis RK. RK 520 KRX. Yang ni jenis X-Ring. Aku beli dekat Shopee, harga dia $180. Tak tahulah dia ni ori ke tak. Just aku beli dia dulu. So dengan tools dia untuk rebat dia, rebat rantai, tak tahu macam mana nak guna. Nanti aku test dulu macam mana. Okey, jom. Okey, ni rantai yang aku dah keluarkan daripada kotak dia. Warna hitam. Kalau warna gold mahal sikit, $200. So aku beli warna hitam, tak kisahlah. Sebab material dia sama, beza dia color saja. Okey, ni rantai. Dia ni clip rebat dia. Ni rantai dia. Aku first time pasang rantai pada motor ni. Harap-harap berjaya lah. Okey. Kita cari pin pada rantai yang lama ni. Okey, ni dia. Nanti kita grinder. Nanti untuk cabut pin ni lah. Nanti baru masuk rantai yang baru. Sudah di grind yang ni dah rata, nanti kita just congkel aja lah. Okey, pin tadi dah tercabut, kita just tolak aja lah. Oh, dia punya seal dia. Yang ni yang orang ni yang biasa panggil O-ring ke X-ring ke, dia punya getah dia ni. Kalau bulat O-ring lah, kalau X-ring dia punya getah tu ada bentuk X pangkah. So dia boleh apa, simpan kalau kita spray rantai tu, dia punya minyak-minyak tu boleh simpan, boleh simpan dekat sini lah untuk sementara. So lagi tahan lama lah X-ring. Yang lama punya mahal lah rasanya. Japan. Rantai ni panjang sebab dijual tak ada yang pendek, 120 link. So yang lama 114 link untuk yang standard. So yang ini dia tak ada jual untuk 114. So aku beli je lah 120 link. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Maksud 6 rantai kena potong lah.
6 betul lah 114. Okey, kita potong kat sini. Kita just grind dan keluarkan. Alright. Masukkan pin ya. So kita masukkan satu. So ni ada lagi dua ring, kita masukkan sini, sini. Oke, sudah siap. Kita cek dulu. Oke. Yang ini pin yang aku rebat tadi. Kita just masukkan. Tadi aku ada beli yang aku tunjukkan mula-mula tadi ni. Pakai ni. Aku tak faham nak guna macam mana. Dia punya pin ni kecil sangat, ada jarum dalam tu. Pasal okey, jarum dalam tu. Kecil sangat. So bila masuk dalam ni dia tak, bila masuk dalam ni dia tak padat. Lus. So aku pakai yang lama punya, memotong rantai biasa. Dia punya jarum dia ni besar sikit. Ni jarum yang dekat dalam ni besar sikit. So bila dia masuk ni, dia akan tolak, pin ni akan kembang lah. Okey, nah, perasan tak dalam tu ada jarum. Sebab kita tolak sini, tolak ni. Tapi ujung ni kena tutup lah, kena las. Aku pakai, aku pakai pin yang lebih potong tadi tu. Dah salah saja tepi sini, supaya nanti kita tolak tak ada lah pin ni terkeluar balik. Kalau kita tolak pin ni terkeluar, kita tutup kat sini alas. Dekat sini. Okey, kita tutup belakang ni. So kita masukkan jarum tadi ni dalam lubang ni. So lubang ni akan kembang lah. So pelapik besi ni takkan keluar lah. Alright. Okay, aku beli alat ni pun dekat Shopee, harga dia dalam bawah RM15 tu. Yang ini lagi mahal, RM18 aku beli. So ni berguna juga. Sebab tadi pun aku potong rantai, aku potong lepas grind tadi,
aku pakai ni, bila tolak dia terkeluar, maksudnya ni lagi kuat lah. Ok, X-ring ke motor, pada motor kap punya rantai pun boleh guna juga. Ok, selamat mencuba. Ok, assalamualaikum. Hari ini aku nak tunjukkan macam mana nak tukar lampu spotlight ni. Ya ni, aku bawa dia dari pada Shopee. 55 ke 56 ringgit sepasang. Sebelah sini dah tak menyala, so aku cari ada jual satu 20 ringgit satu, so sepasang dalam 40 lebih lah. So cari jumpa pula dia ni. So aku nak test yang ni lah. Yang ni LED dia ada 6 biji LED, lagi terang lah, tapi macam kena modify sikit. Ok, jom. Ok, mula-mula kita cabut dulu yang lama ni, pakai skru ni dengan linki dalam ni. Wire ni kita cari punca dia, kita guna balik, just sambung balik. Ada yang ni lah, pakai Swiss asal lah, senang sikit. Ok, ok, yang lama sudah dibuka tapi dia punya cara pasangnya lain sikit. Ni bracket dia, yang lama aku terpaksa modify sikit. Mungkin skru pakai yang lama, okay. Ok, kita pasang tempat asal. Ok, hampir siap pasang. Sebelah kanan aku ambil bracket, aku beli dekat DIY, angle plate ni, bracket ni gantikan plate yang asal tadi yang aku cubuk tadi, tak jadi, nampak besar sangat. Ini yang original dengan lampu lama ni pun tak boleh nak pakai. So aku pakai, aku cari-cari dekat belakang rumah, tengok dalam simpanan ada ni. So ok lah, just besarkan lubang ni untuk masuk skru. Ok, belah kanan siap, nanti aku buat belah kiri pula. Lepas tu kita sambung wire. Alright, kita sambung kejap lagi, nanti aku sambungkan lah. Cabut yang lama macam yang baru, senang je, follow je ikut color. Ok, semuanya sudah hampir siap. Yes, untuk kemaskan aja, ini pakai cable tie. Yang ni semuanya kita test. Okey, lampu ni ada tiga mode spotlight ni. Kita test. Satu mode utama, mode kedua, mode ketiga. Mode utama ni high, low, clip. Okey, spotlight ni ada tiga mode. Siap. So wire kita sambung balik.
ikut warna asal ya. Itu ya. Okey, selamat mencuba. Okey, assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Hari ini aku nak buat DIY, nak tukar spark plug motor pada motor CB500X dengan menggunakan spark plug brand NGK G Power. Dia punya kod dia sebenarnya sama dengan motor LC135. Tidak. Okey, itu kod dia. Kalau spark plug standard, dia punya kod dia sama, cuma GP tak ada. Okey, CPR8EA-9 itu yang standard. So aku beli yang GP sebab motor LC lama aku pakai yang GP, dia ada rasa sikit. Okey. Okey, mula-mula kita kena buka ni dulu. Cover ni. Patut seat cover, patut tank kita kena angkat lah. Okey, nanti aku tunjukkan. Oh, sementara aku nak tukar spark plug ni, aku nak tukar minyak hitam sekali. So untuk DIY minyak hitam, korang boleh tengok lah, aku dah buat video macam mana nak tukar dalam channel ni. Nanti korang boleh cari lah, ataupun korang klik link dekat atas ni. Alright. Okey, yang pertama kita buka dulu seat. Lepas tu kita buka cover ni. Cover ni skru dia Allen key, pakai buka yang ni satu, yang ni satu. Lepas tu just tarik je. Sebab dia pakai tolak macam ni lah, masuk dalam getah ni. So senang sikit. Okey. Untuk cover yang sini sebenarnya senang je. Aku terkial-kial, tak tahu nak macam mana nak buat. Dia buka satu kat atas ni, dua dengan dekat bawah kot. Ada dua belah dekat radiator. Biasanya ni kepak keluar, just tolak ke depan je. Sebab dia punya penyangkut dia tu macam tu, bracket dia. Aku punya patah dah satu. Aku tengok yang ni apa ni, dia punya L macam ni. Just tolak ke depan je. Just tolak ke depan. Okey. Tadi aku dah buka habis dekat bawah radiator ni, cover. Hanya tolak macam tu je. Okey. Dia punya tip je. Senangnya. Cakap memang senang bila dah buat tu. Susah ya, cuma berhati-hati. Ekologik je. Alright, kita buka tank pula. Okey. Separuh tank dah dibuka. Kita buka dua skru ni. Ni skru nombor 8. Yang ni kita longgarkan sikit. Yang ni nombor 10. So ada dua hose ni kita kena cabut dulu dengan main wire minyak dia ni. Nanti kita kena buka sebab tank ni akan kena cabut lah. Kalau tak aku punya handle ni kena buka juga sebab sangkut. Yang ni semua kena cabut lah. Oh, ni hose, main hose. Ni pun kena cabut Swiss lah. Ok, sementara ni aku sendang ni dulu untuk cabut kabel-kabel ni. Lepas tu nanti dah cabut, aku sambung lagi. Ok, tank sudah dibuka. Ok, ni hose yang aku cakap tadi, dua. Ini tempat masuk minyak main dia. Yang ini kita cabut daripada tank.
tu dia punya hose. Alright, kita cari punca macam mana nak buka plug. Alright, okay, cover belah atas ni sudah dibuka. Agak susah jugalah sebab tak pernah buka kan. Kalau siapa yang pernah buka tu tahulah, tapi banyak benda nak kena cabut dulu, nanti pasang semula lah. Hose ni, kabel ni, takut lupa pula. Yang ini agak susah sikit, kita kena just tolak buat keluar kabel minyak dengan clutch ni. Kita kena tolak daripada ni buat keluar, macam ada sangkut. Sebenarnya masalah dia yang ini je. Lepas tu tolak ni, cabut kabel, okey dah. Okey, lepas tu dah boleh lah cabut plug yang lama ni. Okey, kalau korang ada spanner macam ni boleh guna, tapi kalau masa dia nak tarik buat keluar tu agak susah, ambil masking tape lekatkan pada ni. So masa buat masuk tu, buka dia, nanti dia akan lekat lah, lekat sikit je. Janji dia dapat, kita dapat tarik bawah keluar lah. Ok, tip dia itu je. Tadi aku terkekel juga macam mana nak buat keluar, terfikir idea macam ni. Ok, tinggal lagi satu. Itu dia, senang ya. Ok, kita masukkan yang baru. Semua dah siap pasang balik. Sebelum letak tank, kita double check balik wire-wire semua. Ok, tank dah siap pasang. Dan kita test. Okay, dah siap lah. Last kali untuk pasang cover set agak susah sikit. Sebelah sana belah kiri tadi aku 3 ke 4 kali buka pasang, buka pasang. Sebab nak buka senang je, bila nak pasang tu nak cari skru tu, nak ngamkan yang mana dulu, lupa. Okay, yang sebelah sini tadi ni sekali je. Yang sebelah belah kiri tu susah sikit. So setakat tu je, tapi hati-hati, aku dah patah satu dia punya menyangkut bahagian sini, bahagian sini. Hanya dia sangkut macam tu je. Tadi pada awal aku ada tunjukkan cara macam mana kan, dia just tolak. Dia dah buka skru tu semua, just tolak je untuk cover yang ini, tolak ke depan. Okey, dan pasang pun macam tu juga. Dapatkan tolak belakang. Kalau yang standard LC punya dia tak ada GP lah, sebab yang ni untuk model GP. Okeylah, boleh lah. RM15 satu. Okey, itu saja. Harap video ni membantu untuk anda semua. Alright, sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Okay, assalamualaikum. Hari ni aku nak buat DIY sikit. Aku nak tukar pengadang angin pada motor CB500X. Ini dia pengadang angin yang baru. Aku beli dekat Shopee RM120. Tak buka lagi, nanti kita tengok. Yang ini aku nak ganti sebab ini lah, dah pecah, dah retak, angin kuat sangat, sebab tu aku nak tukar. Okey, kita tengok apa ada bentuk material yang aku ada ni. Jom. Okey, packaging dia terbaik lah, siap ada
plastik ni, plastik bubble dengan span sekali. Okey, dia punya color smoke, smoke color gelap sikit dengan yang asal warna clear. Dia datang sekali dengan skru. Complete set lah. Nanti just tengah pasang. Okey, jom. Kita pasang dulu. Okey, yang pertama kita kena buka dulu yang lama ni. Kita kena buka dulu 4 skru ni, linking. Okey, kita buka dulu. Yang lama dah dibuka. Okey, ni dia. Ni yang lama, ni yang baru. Kita tengok apa beza dia. Yang baru panjang sikit. Panjang banyak lah. Sebab yang lama ada extension ni kan. So dia sama tinggi. Okay, kita test dulu, tengok dia punya lubang skru ngam ke tak. Okay, skru dia datang dengan extension. I mean, dipasang, kena pasang ni dulu baru pasang screen. Macam ada gap lah, tak macam yang asal. Yang asal terus kena dekat frame, so dia bagi ni lah extension. Ok, jom kita pasang. Ok, sudah siap dipasang. Tapi agak susah sikit, dia punya skru dengan lubang skru yang asal ni dia tak berapa ngam. So dia boleh jugalah, boleh ikat lah, tapi bawah sikit. Lubang dia tak sama dengan yang asal. Ok, ni color dia, warna smoke sikit, warna gelap sikit. Ok, itu je. Nampak ni, dia ada extension gap dengan yang ni. Yang lama tak, yang lama rapat dengan frame ni. So yang ini tak ada, dia ada gap. Ok, tinggi. Ok, itu je. Selamat menonton. Sekian, terima kasih. Ok, assalamualaikum semua. Hari ni aku nak buat DIY, nak tukar minyak fog pada motor CB500X. Ok, ini kelengkapan yang aku akan gunakan. Ini untuk tongkat motor. Nanti masa kita buka tayar ni, kita kena tongkat lah biar benda ni terangkat lah. Ok, minyak fog yang akan gunakan jenis motor 20W heavy duty nya. Aku beli 1 liter dekat kedai spare part 2 hari lepas, RM49. Aku nak cuba pakai yang ni, tapi agak was-was sikit. Tapi untuk motor kad boleh lah ni. So aku buat fikiran, aku tukar yang ni, pakai yang ni, motor. Ok, ni kelengkapan dia. Ok, mula-mula kita akan buka bahagian depan ni dulu. Magat, tayar, skru ni dua belah, ada dua dekat bawah, dua dekat atas ni pun, dua ni, satu sebelah sini satu. Ok, kita buat keluar dulu fog baru kita buka, buang minyak yang lama. Ok, mula-mula kita tongkat dulu baru kita buka. Alright, jom. Ok, aku nak buka tayar depan tadi ada problem sikit sebab dia memerlukan Allen key bersaiz 17.
Yang ini dapat buka skru nombor 12, yang ini. So aku pergi kedai wire tadi tak ada, semua tutup. So aku dapat idea, cari skru nombor 17. So masukkan separuh. Kalau masukkan separuh, masukkan semua lekat. Korang kalau nak mencuba, boleh cari skru satu. Dia punya nut je, masuk dalam ni. Supaya bila skru nut ni terlekat, senang tarik keluar. Okay. Dapatlah buka. Okey, clipper brake, mark guard, tayar semua sudah dibuka. Sekarang kita buka fog lock. Dia punya skru 14, dua dekat bawah ni dengan dua dekat atas. So sebelum buka, kita akan longgarkan skru minyak ni dulu. Supaya senang nak buka nanti. Kalau dah cabut susah. Kita longgarkan dulu. Okey. Okey, fog sudah dibuka. Yang cover atas ni pun aku dah longgarkan. Ni skru number 24. So skru fog yang nak buka ni bawah nombor 14. Yang dekat atas tu, dua atas tu nombor 12. So cover dia ni 24. Ok, kita buka dulu. Buang minyak. Ok, fog sudah dibersihkan. Untuk luaran aku dah bersihkan dulu. Kita tengah nak buka ni je. Ok, kita buka ni. Kecil ni ke bawah terutamanya. Nombor 2, nombor 1. Oh, nak bawah. Okey. Ni dia punya spring. Alright. Kita sukat dulu berapa minyak yang diperlukan. Dia punya colour dah hitam dah. Thank you.
Okey, dua-dua fork minyak sudah dikeluarkan. So aku tonggengkan dulu biar kering. Yang lain ni bersihkannya lah. Okey. Lepas tu masukkan minyak yang baru dengan sukatan 400 ml. Tu dah, minyak tadi. Okey, fork semua spring-spring, komponen fork semua sudah siap dibersihkan dengan isi minyak ya, sukatan seperti yang aku cakap tadi 400 ml minyak dia. Okey. Jom kita isi. Okey, minyak sudah diisi. Ada rasa lain sikit daripada yang asal tadi. Keras sikit. Okey, nak keras lagi nanti kita adjust dekat adjustable kat atas tu, turunkan sikit. Alright, kita pasang pada motor. Okey, kedua-dua fork sudah siap dipasang, semua skru sudah diikat kuat. Nak pergi test dia sekejap lagi. Tadi cuba test atas bawah. Rasa keras sikit lah daripada yang asal. Yang ni minyak lama.
daripada 2013 agaknya. Warna pertama tak pernah tukar kot, hitam, tak nampak sebelah sana. Bandingkan minyak yang baru, boleh nampak yang lama. Ok, siapa nak buat sendiri boleh je, janji ada masa. Alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang ke M Jali Channel. Kat sini aku nak tunjukkan macam mana nak tukar minyak hitam pada motor RS150R. Okey, kelengkapan yang diperlukan untuk servis kali ini adalah, yang pertama, bekas takung minyak hitam. Untuk kita buang yang lama nanti, kita buang pada bekas ini. Nombor 2, payah. 3, sepanang nombor 17. Dan lagi 1, sepanang untuk support masa kita nak buka skru minyak hitam tu nanti. Agak ketat sikit. Kalau kita pakai yang kita pakai penyambung ni, senang sikit lah, ringan. Setelah nut buang minyak hitam dilonggarkan dengan sepanang 17, lepas itu kita longgarkan nut tersebut pakai tangan saja. Hati-hati, skru ni agak panas juga. Setelah minyak hitam ni keluar, kita biarkan seberapa lama yang kita nak. Itu sebab aku suka buat kat rumah daripada servis dekat kedai, senang. Biasanya aku biarkan 2 atau 3 jam. Okey, setelah 2 jam lebih, kita cek dah keluar habis ke belum minyak hitam. Kita ambil pelayar, kita buka tempat tuang minyak hitam baru ni. Sambil tu kita cek ada lagi tak minyak hitam nitik. Agak ketat juga. Okay. Setelah longgar, kita buka ia pakai tangan. Okay. Kita cek minyak hitam yang lama tu dah habis keluar ke belum. Kita bersihkan tempat sukat minyak hitam. Bersihkan sikit daki-daki. Nampaknya ada lagi minyak hitam yang belum habis keluar. Kita sengitkan sikit motor. Nampaknya ada lagi. Kalau kita sengitkan, ada lagi. Okey, kita biarkan dulu sampai habis. Okey, kita ikat semula. Mana ni? Ikat semula juga. Tempat ni hitam keluar ni. Aku tak kuat sangat. Kita agak-agak je kita ikat. Jangan kuat sangat, nanti los. Okey. Siap. Kita akan masukkan minyak hitam baru. Ini dia. Minyak hitam Rimula R5LE. Isi kandungan dia 1.1. Kita buka ni. So, siapa yang nak order minyak ni,
Limola A5. Okey, nampak sikit. Ini 1 liter kita tuang habis. Okey lah, 1 jam. Tapi kalau kita buat kat kedai 5 minit je kot. Aku lebihkan sikit. Kita ketakkan. Okey. Sama-sama. Okey, aku nak tukar bateri motor RS ni jenis gel. Okey, assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjukkan macam mana nak tukar bateri pada motor RS. Okey, mula-mula kita buka cover dekat sebelah kickstarter ni dengan menggunakan Allen key. Okey, kita buka je cover ni, just tarik je. Sebelum tu kita check dulu apa perlu kita longgarkan dan kita tanggalkan, sebab bateri motor ni ada di bahagian dalam, kita kena bawa keluar dulu bahagian hadapan ni. Ok, kita cabut dulu apa yang perlulah. Nampaknya agak susah juga sebab benda yang nak dicabut ni rapat-rapat. Tak apa, kita buat slow-slow. Okey, rasa dah nak boleh dah ni. Kita cuba. Tak boleh juga. Lama, ada lagi skru yang tak buka. Motor RS ni dia punya bateri pattern dia lain sikit. Biasa motor lain kalau kita tengok bateri mendekat apa berdiri, tapi yang ini dipasang baring. Okey, ni bateri RS yang lama 6 volt, tapi yang aku nak gantikan ni 7 volt. 7 volt sel kering jenis gel. Okey, jom kita pasang.
mula-mula kita ikat skru ikut positif dan negatif. Lepas tu kita pasang semula yang dah lain lah, macam mula-mula kita buka. Okey. Okey, siap akhirnya. Last sekali kita pasang semula cover plastik ni. Okey, kita try start. Alright, siap. Ada lampu satu belakang, nak kena ganti ni. Geng apa-apa. Okey, semua. Takkan ini saja untuk video kali ini. Harap video ini dapat membantu anda semua. Sekian, terima kasih. Okey, assalamualaikum semua. Hari ini aku nak buat DIY tukar brake pad hadapan pada kereta Pro 2 Azia. Okey, macam biasa mula-mula kita jet dulu kereta, buka bonet depan, buka tayar hadapan, lepas tu kita check dulu minyak brake dekat bahagian enjin. Okey, kita check dulu. Nampaknya minyak brake berkurangan. Sebab apa dia berkurang? Sebab brake pad dah nipis. Okey, mula-mula kita pusingkan steering ni dulu supaya brake pump ni menghadap keluar, supaya nanti kita senang nak buat kerja, kita nak cabut brake pad tu. Okey, brake pad yang aku guna dan aku beli brand Mentai, tak tahu macam mana sebut. Aku beli dekat kedai spare part, harga dia RM50. Yang ini model untuk Pro 2 Myvi. Myvi punya boleh pasang dekat Azia lah untuk hadapan. Okey, kita buka dulu skru nombor 14 ni atas bawah. Dua-dua tu. Tapi sebelum tu kita kena renggangkan dulu, sebab brake pad yang baru tu tebal, yang lama ni dah nipis. So kita kena tolak pump, piston pump yang belah dalam tu, untuk bagi dia renggang, supaya nanti bila masuk yang baru tu senang sikit lah. Sebelum kita buka tu, kita tolak dulu. Tu brake apa dia punya piston dia, piston pump, brake pump tu yang belah dalam tu, tu lah. Kita kena tolak bagi dia renggang paling rapat. Okey, brake pad, brake pump sudah dibuka. Itu dia piston yang aku cakap tadi, kita tolak ke dalam. Kita tolak kasi rapat supaya nanti kita brake pad baru senang masuk lah. Okey, brake pad lama tu just cabut. Cabut macam tu je lah, tanggalkan dia. Tolak pakai screwdriver pun okey. Tapi kalau dekat bengkel dia ada satu alat untuk tolak piston tu, senang. So aku kat rumah ni tak ada alat tu, kita just tolak pakai screwdriver je lah.
Okey. Brake pad ni kita buka, gantikan yang baru. Okey, brake pad tu cabut macam biasa ya, cabut macam tu ya pakai screwdriver. Tapi pelapik ni jangan lupa pula. Kita cabut. Nanti jangan lupa pasang balik. Kita ambil screwdriver congkel-congkel saja. Ah, macam tu ya. Tolak ya. Sebelah sana pun sama. Okey. Tapi ingat balik eh pelapik tu, jangan lupa pula. Okey, ni brake pad yang lama. Alright. Okey, brake pad baru sudah dipasang. Kiri kanan ni nampak tebal kan? Okay, jangan lupa ini pelapik besi tadi. Sebelah sini ada satu, belah luar satu, belah dalam satu, lagi satu dekat piston, piston pump eh. Ada satu. Ada tiga semua. Jangan lupa pasang. Okey, kita pasang. Okey, sini ada salah satu tips macam mana nak tahu brake pad kereta kita sudah habis ke belum. Okey, kita pergi dekat bahagian enjin, dekat minyak brek. Kita tengok aras minyak brek tu. Kalau maksimum, dia mean masih tebal lah. Kalau dia minimum, maksudnya ada brake pad yang dah nak habis tu. Okey. Tadi aku dah tukar yang baru, tengok dia kembali asal. So tip dia, kalau minyak tu kurang, kalau boleh jangan tambah. Kita check dulu, mungkin brake pad dah nak habis. Okey. Okey, akhirnya siap. Brake pad hadapan Pro 2 Asia siap dipasang. Okey, pastikan semua skru-skru sudah diikat dengan ketat, termasuk 4 skru tayar tu. Okey, sekian. Terima kasih. Selamat mencuba.